Sampailah kita pada acara inti, yakni orasi ilmiah yang... Terima kasih Ayah, jarang-jarang saya dipanggil Al-Mukarrom ini. Selamat malam teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam Pak Rahman, Mas Didi, Pak Anies, dan ada Mas Tom di belakang sana. Udah dapat makanan ya Mas Tom ya. Makasih udah datang semuanya ya. Malam ini kita pasti bahagia deh ya, karena ada banyak teman. Pak Bil tadi kayak reuni dengan murid-muridnya ya, termasuk Pak Anies di sini. Nah, kita berbahagia karena saya kira ada dua hal lah sebelum saya kasih ke Pak Bil. Yang pertama mengenai Pak Bilnya sendiri ya. Dia ini sebelum Pak Anies lahir, sebelum saya lahir ya, sudah mempelajari Indonesia. Dan bukan di Jakarta. Ini kayak mahasiswa saya ini maunya risetnya di Jakarta aja ya. Dia di Simalungun. Simalungun tuh di Sumatera Utara ya Pak Bil ya. Tahu Sumatera Utara 1962. Jadi Pak Lis jangan sok tahu Indonesia deh. '68 kemudian ada beberapa karyanya, tahun 70-an sudah mulai terbit, ada banyak. Kemudian juga bukan hanya Pak Bil dikenal bukan hanya menulis di jurnal-jurnal ilmiah, tetapi juga di media-media populer yang memperkenalkan hasil riset dalam bentuk yang lebih populer ya. Dia Pak Bil rajin sekali menulis di Kompas, di Tempo dulu, kemudian di Republika pernah, kemudian juga di jurnal-jurnal di koran harian internasional. Saya pernah baca misalnya di Wall Street Journal, saya kira Anda pernah menulis, kemudian di New York Times. Dan seterusnya ya, baru-baru ini teman-teman bisa baca reportase majalah Tempo mengenai Indonesians. Itu grup kelompok orang-orang luar di sana yang mempelajari Indonesia. Dan salah satu yang paling senior dan paling berpengaruh ya, that's why we are here sekarang malam ini, adalah Profesor William Riddle. Muridnya banyak, dari yang satu dari aliran ini sampai aliran ini lah ya. Anda tahu lah, ada Dodi Ambardi, ada Saiful di sini, ada Dodi, ada Burhan, ada Dina, mana Dina? Yang sekarang menjadi ketua program pasca sarjana Universitas Paramadina ya, PSG sana. PGS sorry. Malum lah saya Al-Mukarrom nih malam ini. Oke. Jadi sudah alhamdulillah Pak Bil bisa datang sini, dan saya mau terima kasih khusus kepada Yayasan Tifa yang sudah membayarkan tiket buat Pak Bil. Kemudian nah yang kedua adalah relevansinya. Kita tahu ya rektor kita dan sebagainya, ini kita ini kampus yang kepingin mencari solusi dari masalah. Jangan berkeluh kesah terus gitu. Nah, persis dalam rangka itu tema Pak Bil ini menarik sekali. Bagaimana kita sebagai individu, sebagai aktor itu bisa memberi sumbangan ke arah perbaikan mutu demokrasi. Dan dia bukan hanya bicara tentang Indonesia, karena buat dia hal yang sama juga sebenarnya terjadi di Amerika Serikat gitu ya, dan di berbagai penjuru dunia sebenarnya. Jadi tema ini sangat-sangat menarik, dan itu juga membawa dia kepada Cak Nur. Mengapa malam ini kita bertemu ya, saya sudah tahu, saya menjadi saksi hubungan dekat mereka. Saya tahu, saya menyopiri Cak Nur waktu dia menghadiri konferensi di Ohio State University atas undangan Pak Bil. Dan Pak Bil punya beberapa tulisan mengenai Islam di Indonesia yang pasti menyebut Cak Nur ya. Tetapi juga langsung dia pernah menulis, saya kira di 2 atau 3 artikel langsung berbicara mengenai almarhum Nurfalis Majid. Dia pernah membandingkan almarhum Nurfalis Majid dengan Gunawan dan Syahrir sebagai aktor pembaharu yang waktu itu tahun 70-an, 80-an memulai tradisi baru di Indonesia. Yang juga ada satu artikel mengenai media dakwah versus ulumul Quran gitu, yang kebetulan ada, saya pernah membidaninya dulu, yaitu perseteruan di dalam Islam Indonesia antara kubu yang disebut substansialis melawan kubu skripturalis gitu. Jadi profesor yang ada di depan kita ini mengerti betul apa yang dia mau maksudkan, pengalamannya banyak, dan kita berharap bisa menimba ilmu sepuas-puasnya. Baru saya dulu ya. Oh, Pak Bil, silakan.